So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ayo kalian bangun jam berapa guys? Aku tadi bangunnya itu jam 6.15. Itu termasuk terlambat guys aku bangunnya, karena biasanya itu aku bangun kurang lebih jam 4 gitu guys. Tapi tadi termasuk udah telat bangunnya guys ya. Dan sekarang udah 7, jadi udah jam 7, 7 o'clock. Oke, jadi di sini kemarin kan banyak banget yang nagih nih, teman-teman nanya, Kak, kapan sih review lagi tentang website interesting mall? Jadi di sini video ini, di momen ini aku bakal nge-share ke kalian gimana kita harus keluar dari zona yang sebenarnya, atau lebih simpelnya dari zona nyaman. Jika kalian bertanya, apa sih maksudnya Kak, gimana sih? Jadi kayak gini guys, jika kalian menggunakan atau memakai, misalnya nih example, kalian pakai rumus 7 up. Di rumus 7 up itu, ketika kamu menemukan jika huruf yang bakal keluar itu adalah even, coba deh kamu keluar dari zona rumus 7 up. Abaikan prediksi yang kamu temukan itu, misalnya even, coba deh kamu keluar di odd, kamu pilih ganjil atau odd, jangan pilih even seperti yang kamu dapetin di rumus 7 up. Keluar aja gitu dari zona huruf. Dan jangan lupa di sini yang kalian perlu ingat itu harus gunakan feeling kalian juga. Kalau kalian ngomong lagi, kok menggunakan feeling lagi Kak, kan kita udah ada rumus. Iya, ada rumus guys, tapi maksudnya aku, kalau kalian pengen mencoba keluar dari zona prediksi rumus, kalian harus berani mengambil langkah yang berbeda. Misalnya nih, kalian gunakan rumus XX1, yin and yang, kamu temukan yang bakal refan itu atau bakal win itu adalah odd. Coba deh sekali-sekali kamu abaikan odd, kamu pilih even. Tujuan kita semuanya kan teman-teman pengen profit, pengen menghasilkan, pengen dapat uangnya, ya kan? Jadi kalau kalian terus-terusan fokus di rumus 7 up dan ternyata dibolak-balikan oleh IN, terkadang aku pengen ngomong ke kalian, coba deh kalian keluar dari rumus itu. Atau simpelnya kayak gini, kalau di rumus 7 up kalian gak cocok, belum menemukan, coba deh kamu pakai rumus XX1, yin and yang. Terus kalau masih belum menemukan juga, kamu belum yakin, ya udah keluar aja dari zona huruf tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian menemukan event yang bakal refund, ya udah open posisi aja di odd. Dan juga jangan abaikan feeling kamu. Jadi saya pikir silahkan kalian coba guys, kalian
jangan keluar dari zona-zona sebelumnya. Karena yang kita kejar sekarang itu adalah target untuk profit. Jadi kayak gitu teman-teman. Karena banyak banget sekarang yang nanya-nanya juga, Kak. Kan ada tuh website aplikasi permainan game, kita bisa ini bisa dapat koin, dapat poin. Terus koinnya itu Kak bisa ditukerin jadi duit beneran pakai PayPal, bla bla bla. Kayak gitu kan omongan teman-teman sebagian. Oh my god, ngapain kalian jauh-jauh main game untuk dapetin 1 juta koin, 1 juta poin hanya untuk uang 20.000 rupiah? Kerja keras banget kan, kuota kalian juga habis, waktu kalian juga habis ngumpulin poin. Belum lagi mata kalian yang rabun gara-gara kelamaan di depan komputer atau di handphone kalian, rabun jadinya. Untuk dapetin 1 juta koin, poin ditukerin di PayPal, uang 20.000. Iya kalau dibayar, kalau enggak. Kenapa sih kalian gak fokus aja di website Interesting Mall? Fokus, kalian sangat mudah mendapatkan uang di Interesting Mall. 300 ribu sehari hingga 3 juta kalau kalian mau fokus, mau belajar rumusnya. Setiap hari belajar rumusnya setiap hari guys. Jangan ngandelin satu macam trik doang, satu macam rumus doang. Karena setiap saat Interesting Mall itu pasti update, pasti merubah algoritma mereka, merubah sistem mereka. Jadi jangan sombong kalau yang udah merasa aku udah bisa nih. No way. They all the time to change the system and algorithm. Percaya sama aku, mereka tuh setiap saat ganti sistem, ganti algoritma. Jadi gak bakal mungkin sama setiap saat. Jadi kenapa kalian butuh menggunakan rumus, beberapa rumus atau beberapa trik. Jadi kembali lagi, daripada kalian capek-capek main game, ngumpulin koin, ngumpulin poin sampai berjuta-juta, mata kalian rabun, terus dibayarnya di PayPal, sementara yang lain juga kan gak ngerti tuh PayPal gimana cara buatnya. Mending kalian fokus di Interesting Mall, uang langsung masuk ke bank lokal kalian. Enak kan? Oke guys, mungkin sampai di sini dulu videonya. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Dan jangan lupa selalu bahagia, jangan lupa bersyukur. Dan kalau mau profit di Interesting Mall, silahkan pelajari rumusnya, triknya. Kalau masih nggak bisa, silahkan kalian bergabung di grup, join dengan grup. Oke, see you on next video. Bye-bye. Thank you. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the